Walaupun hanya terjadi dalam mimpi, namun mengalami mimpi suka sama suami orang menjadi hal yang sangat ditakuti oleh siapapun. Tentu bagaimana tidak, mimpi ini seakan-akan merupakan sebuah isyarat jika Anda adalah seseorang yang sudah merusak hubungan orang. Lalu, apa sebenarnya arti mimpi suka sama suami orang? Daripada penasaran sehingga membuat Anda semakin takut, simak berikut tafsir mimpinya. Arti mimpi suka sama suami orang yang sebaiknya diketahui. Mimpi suka sama suami orang atau menjadi pelakor termasuk ke dalam mimpi buruk yang akan membuat si pemimpi merasa takut dan bingung. Berikut ini beberapa arti mimpi suka sama suami orang yang akan menjawab semua pertanyaan Anda. Merupakan pertanda baik. Siapa sangka, walaupun termasuk ke dalam mimpi buruk, ternyata mimpi suka sama suami orang merupakan pertanda baik. Mimpi ini menjadi sebuah pertanda bagus untuk urusan keuangan Anda. Pencapaian ini tentu saja bisa Anda dapatkan berkat kerja keras dan usaha yang Anda lakukan. Pastinya, adanya keinginan untuk mendominasi, mimpi suka sama suami orang juga bisa jadi merupakan sebagai bentuk keinginan yang mendalam dari alam bawah sadar Anda untuk mendominasi serta mengarahkan orang lain. Hal ini merupakan sikap yang sebenarnya tidak boleh ada dalam diri Anda. Pasalnya, hal tersebut hanya akan membuat Anda menjadi orang yang egois. Merupakan sebuah pertanda buruk, mimpi suka sama suami orang juga bisa merupakan pertanda buruk untuk Anda. Mimpi ini merupakan sebuah peringatan dari alam bawah sadar karena Anda selalu merasa kekurangan kekuatan untuk menjalani hidup. Banyak hal-hal buruk yang mungkin pernah Anda jalani sehingga ini menghambat Anda dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Anda mampu menarik perhatian seseorang. Arti mimpi suka sama suami orang juga merupakan sebuah pertanda jika Anda telah berhasil menarik perhatian seseorang, namun Anda tetap bertahan pada prinsip yang dimiliki. Dengan kata lain, Anda memiliki pemahaman lebih baik pada banyak hal. Mimpi ini juga bisa jadi merupakan indikasi adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan dengan hiburan yang Anda butuhkan. Hilangnya rasa percaya diri. Sedangkan arti mimpi suka sama suami orang selanjutnya merupakan sebuah pertanda jika Anda sedang merasa kurang percaya diri. Hal ini bisa terjadi karena apa yang Anda impikan selalu tidak tercapai, terutama dalam hubungan asmara. Jika hal ini sesuai dengan kondisi yang sedang Anda rasakan saat ini, maka cobalah untuk melakukan hal baru yang bisa membuat rasa percaya diri Anda kembali lagi. Tentang arti mimpi suka sama suami orang. Nah, itulah beberapa arti mimpi suka sama suami orang yang sebaiknya Anda ketahui. Arti mimpi di atas bisa merupakan sebuah pertanda baik dan bisa juga menjadi pertanda buruk. Namun walaupun demikian, tetap saja Anda tidak boleh 100% mempercayai tafsir mimpi di atas karena bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Mudah-mudahan informasi arti mimpi suka sama suami orang di atas dapat menjadi referensi serta dapat menambah wawasan kita semua. Semoga bermanfaat.